maaf saya iniin fotonya dulu ya. Tapi Mas juga kena. Berkorban
pembacaan riwayat ucap singkat almarhumah. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Riwayat hidup singkat. 1. Nama Nyonya Haja Anindyati Sulasikin Mur Pratomo. Jabatan mantan Menteri Negara Urusan Pemberdayaan Wanita Republik Indonesia periode 1987 sampai 1993. 2. Mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung periode 1993 sampai 2003. Kesatuan Kementerian Republik Indonesia. 2. Pendidikan Umum Strata 1. 3. Dilahirkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1927. Putri kedua dari Bapak Haji Raden Harjo Dipuro almarhum dan Ibu Haja Iskiatin almarhumah. Almarhumah meninggalkan 3 orang anak, 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. 4. Bintang jasa atau tanda jasa yang dimiliki. 1. Bintang Mahaputra Adi Pradana. 5. Meninggal di rumah sakit MM. Apel Persada. Saya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Nyonya Haja Anindyati Sulasikin Mur Pratomo. Jabatan mantan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Republik Indonesia. Kesatuan Kementerian Negara Republik Indonesia. Putra dari Bapak Harjo Dipuro almarhum, yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta kemakmuran negara dan bangsa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 pukul 4.45 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit MMC Jakarta karena sakit. Semoga jalan bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat. Persiapan penurunan jenazah, regu salpo, sikap salpo atas, para pendamping dimohon merentangkan bendera putih setinggi dada. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah, hormat, ajalah! Thank you.
Regu Salpu dapat meninggalkan tempat. Para pendamping dimohon melipat bendera merah putih, kemudian mengadakan penghormatan kepada almarhumah dipimpin yang tertua. Tabur bunga oleh keluarga. Wanita
bangsa yang baik, yang selalu memegang teguh setiap prinsip-prinsip perjuangan, setia kepada negara, dan telah bekerja keras dalam mengemban setiap tugas negara yang menjadi tanggung jawabnya. Tentu semua yang dilakukan almarhumah semasa hidupnya, terutama saat beliau mengemban tugas dengan penuh semangat dan keikhlasan, sangat bermanfaat untuk disuri teladani bagi kita semua yang masih hidup dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Di sisi lain, kami menyadari bahwa almarhumah sebagai manusia biasa semasa hidupnya juga tidak luput dari segala kekhilafan dan kealpaan. Untuk itu saya mengajak para hadirin sudilah kiranya melapangkan dada untuk memaafkan segala kesalahan almarhumah semasa hidupnya. Akhirnya, marilah kita semua mendoakan almarhumah, semoga kesalahan dan kekhilafan serta dosa yang ada pada almarhumah diampuni. Amin. Dan arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari perwakilan keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Pratomo. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang keramatullah ibunda kami Haja Anindyati Sulastiti Pratomo pada pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Pertama-tama kami mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang dalam hal ini diwakili Menteri PPA Ibu Yohana yang kita saksikan pada siang hari ini pemakaman ibunda kami yang kami cintai. Ibu masuk rumah sakit pada hari Senin minggu lalu. Waktu itu ibu muntah-muntah, lalu kita bawa ke rumah sakit. Pada awalnya memang alhamdulillah sebetulnya seluruh organ ibu berfungsi dengan baik. Namun setelah 5 hari kurang lebih muncul bahwa tensi ibu tidak stabil dan terus sampai pada tadi malam jam 3 tensinya drop dan Allah berkehendak yang terbaik buat ibu. Pada kesempatan ini mewakili keluarga kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua sahabat dan teman-teman ibu jika di dalam semasa hidup ibu banyak punya kesalahan atau kehilafan. Juga pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Dan semoga Allah lah yang membalas budi baik bapak-bapak sekalian. Selanjutnya sekali lagi kami mohon maaf juga atas nama ibu, selama ibu hidup. Dan pada kesempatan ini juga bersama keluarga kami kalau ada
Pan, Ibu, mohon menghubungi kami sekeluarga. Yang lain adalah kami mohon doa untuk Ibu. Semoga Ibu dimudahkan, dilapangkan jalannya dan amin. Insya Allah dimasukkan dalam surga. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini juga kami ingin menginformasikan, memang nanti ada juga pengajian tahlilan di hari ketiga, ketujuh, dan khususnya dalam hal hari ini kami mengundang juga, karena insya Allah pada 40 hari tadi pagi saya juga berdiskusi dengan Ibu Giwo sebagai Ketua Umum Kowani, jadi keinginan untuk bisa acaranya 40 hari dilaksanakan di Kowani. Kita sepakat untuk itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Yohana. Kita juga worry tadi Bu, karena siapa yang mewakili pemerintah untuk pemakaman. Tapi alhamdulillah Ibu datang dari turun dari pesawat langsung dari Namibia. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dan lainnya gitu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim walil azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa fu anha wa qrim nuzulaha wa wasi man khalaha wa taqabbal hasanatiha wa kafir sayyiatiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyatuha nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang dan sejahtera, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan ridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang beriman, dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah. Pada hari ini kami serahkan kepadamu ya Allah almarhumah Haja Anindiyati Sulasikin Murupratomo. Dengan panggilan suci ya Allah, Tuhan bersifat kudrat dan irodat, kembalilah kepadamu ya Allah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kami kepunyaan Allah, dan semuanya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, Tuhan yang menakdirkan, jadikan pahalanya kepada almarhumah. Semoga sampaikanlah bacaan doa ini kepada almarhumah. Ya Allah, terbersihkanlah amal ibadah almarhumah sebagai amal yang solehah. Bersihkanlah kesalahannya, ampunlah segala kesalahannya, dan luaskanlah segala kuburnya. Ya Allah, terima baikannya almarhumah. Selamat almarhumah rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya azizul ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
arwah almarhumah Hajah Anandyatiwati Wasikin Burpratomo. Hormat Dewa-Dewa. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Whoa.